Hah? Mama kaget. Nah, mama hamil kembar lima. Tapi perut mama masih kempes. Kok bisa mama hamil kembar lima ya? Waduh. Aduh, wadidaw, wadidaw. Mama hamil. Klik subscribe ya. Nih, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Hore. Udah sampai. Baru dari rumah dokter. Lagi mau periksa. Yuk pulang ah. Mau lihat nih hasilnya, Mama. Apa ya hasilnya, teman-teman? Kira-kira hasilnya apa ya, teman-teman? Deh, mama baca dulu hasil periksa dari dokter tadi. Kira-kira apa ya? Hah? Mama kaget. Ternyata katanya mama disuruh banyak istirahat karena mama hamil kembar lima. Tapi perut mama masih kempes. Kok bisa mama hamil kembar lima ya? Dikasih apa lagi tadi putih-putih? Aduh, mama dikasih tespek. Mama harus tespek nih. Iya, mama coba tespek dulu ke kamar mandi. Lihat nih hasilnya, teman-teman. Yeyeyi, waduh jatuh. Yeyeyi, mama senang. Yeyeyi, mama suka. Yeyeyi, senang hatiku. Mama hamil. Yuk, mama harus istirahat nih. Tapi rumah mama masih berantakan. Mama harus ngepel dan nyapu. Gimana dong? Yaudah, mama duduk aja dulu. Daripada tidur ya. Duduk di sini ah. Kenapa batuk terus ya? Aduh, kenapa bawaan ngantuk ya? Dokter, mama kembar lima. Wajar dong kalau perut mama jadi membesar gara-gara mama hamil kembar lima. Gimana dong? Tiba-tiba gara-gara ada dede bayi dalam perut, mama pingin banget makan es krim nih. Mama mau makan es krim. Pokoknya mama mau makan es krim. Ada es krim gak ya di kulkas? Emang mau makan es krim dulu ah. Coba cari dulu es krimnya. Wadidaw, mama punya es krim. Es krim coklat. Mama mau makan dulu ah. Kamu ngidam ya dede bayi.
Ya udah, kalau kamu ngidam, mama mau makan es krim dulu. Senang, senang sekali. Mama senang, senang, senang. Kamu pengen makan es krim ya? Ya udah, kita makan es krim dulu yuk. Kamu jangan gerak-gerak dong. Mama kan jadi sakit pinggang kalau kamu gerak-gerak. Kita makan dulu nih. Nanti kalau kita udah makan, kita ke dokter lagi ya, melahirkan kamu. Soalnya kan bayinya kembali, bang. Jadi mama mau makan es krim dulu. Ya nih, kita makan es krim dulu ya. Enak ternyata guys. Teman-teman, kalian suka gak es krim? Mama gara-gara hamil jadi suka banget nih sama es krim. Apalagi es krim ini. Es krim cuka. Wait, mati dong. Ya udah, tetap kulkas dulu ya. Nanti mama kalau udah selesai beres-beres rumah, mungkin mama pingin makan es krim lagi, jadi lapar. Mama beres main dulu nih. Anak-anak mainnya sembarangan. Mama beres-beres. Mama mau ngepel dulu. Tapi meja makan mama juga belum diberesin. Udah mama beresin dulu meja makan. Siapa makan sembarangan nih? Lihat nih, kotor sekali. Ya tahu mama lagi perut besar, suruh beres-beres. Kan capek. Udah mau beresin. Aduh teman-teman, ada kue donat aja teman-teman. Ya udah, mama rapikan dulu ya. Ada donat coklat nih. Wow, ada kue. Iya nih teman-teman, kuenya enak-enak. Nah. Nih, udah ya, kue di sini dulu. Lantainya kotor banget. Sapu dulu deh. Ada yang mau nyapu di rumah. Kunci deh kayaknya. Aduh, kenapa kepleset nih? Aduh, kenapa jadi kejepit lemari? Kenapa gak bisa buka nih lemari? Aduh, tolong dong lemari. Kenapa kamu tidak bisa digerakkan? Kenapa perut mama? Masih gede ya? Katanya kembar lima. Jadi mama harus kuat-kuat lagi. Kenapa bisa jepit ya? Sakit banget tangan mama. Anak mama beneran kata dokter kembar lima. Mana lucu-lucu lagi. Senang ya hati mama. Senangnya hatiku punya bayi kembar lima. Hei.